Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di sini dengan semangat perjuangan yang kokoh dalam mempertahankan Republik ini. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi saya menyampaikan hal yang penting ini terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada malam itu diriku menggali dalam khayal, menggali dalam ciptaku, kira-kira apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Saya kira yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini adalah sesuatu yang kugali malam itu. Jelas terbukti bahwasannya Pancasila yang telah kugali malam itu merupakan suatu energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, telah kita ketahui bahwasannya Pancasila merupakan suatu dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila itu bukanlah sekedar sebuah kata. Lahirnya Pancasila itu bukanlah sekedar berita kosong semata. Lahirnya Pancasila itu bukanlah sekedar 5 buah kalimat yang tersusun. Tetapi lahirnya Pancasila itu merupakan suatu tenaga, suatu fondasi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ku ambil sebuah contoh daripada sila ketiga tersebut, yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira mengapa diriku mengambil daripada sila ketiga tersebut? Karena pada hakikatnya persatuan merupakan salah satu kunci dalam memperkokoh suatu negara. Dengan persatuan, kita tidak membedakan suku, ras, dan budaya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, tanamkan pada diri kalian masing-masing bahwa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Hei, seluruh rakyat Indonesia, aku berdiri di sini bukanlah sebagai Perdana Menteri. Aku berdiri di sini bukanlah sebagai